Diawali dengan proses pembinaan dari para pemangku kepentingan serta keseriusan dari para mentor kiai muda hingga dukungan penuh unsur pengurus forum Pondok Pesantren Kabupaten Cianjur, kegigihan disertai kemampuan yang mumpuni dan para peserta berakhir manis dengan diraihnya juara umum MKIKA tingkat Jawa Barat yang berlangsung 4 sampai dengan 6 Juni 2023 yang berlangsung di Bandung. Berikut kita simak liputan inspiratifnya. Untuk mempersiapkan para santri yang akan berlaga pada event MKIKA tingkat Jawa Barat, Forum Pondok Pesantren sebagai mitra kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur terus melakukan upaya-upaya semaksimal mungkin. Salah satunya menjelang penyelenggaraan MKIKA Jawa Barat, Kapilah Kabupaten Cianjur melakukan pembinaan dan pemantapan yang berlangsung 31 Mei hingga 4 Juni 2023 yang dipusatkan di Pondok Pesantren Izzul Islam. Di lokasi Pesantren Izzul Islam tempat mereka dikarantina ini, mereka santri putra dan putri calon peserta MKIKA tak pernah henti siang malam terus mendapatkan bimbingan pengarahan dari para mentor yang notabene kiai muda. Bagi kami merasa bahagia karena terus terang saja sebagai barometer bahwa Cianjur Kota Santri otomatis itu adalah salah satunya MKIKA Musabaqo Qiraatul Kutub atau Qiraatul Kitab. Dan ini pasti yang namanya betul-betul dia seorang santri pasti harus bisa mengupayakan untuk membaca kitab kuning, kitab gundul ya. Apalagi nanti ditambah dengan keterampilannya untuk takallumul lughah al-arabiyyah. Itu akan mendukung terhadap mempercepatnya MKIKA dan juga tercepat atau mendukung terhadap pemahaman daripada kitab-kitab yang memang disebut kitab salafiyah. Meski faktanya dengan segala keterbatasan dan fasilitas apa adanya selama menjalani pemusatan pelatihan, namun tak menyurutkan semangat dan tekad yang kuat dari para santri untuk mempersembahkan yang terbaik, merebut kejayaan Cianjur sebagai kota santri. Hingga malam terakhir sebelum akhirnya diberangkatkan pada tanggal 4 Juni menuju lokasi acara, di tengah dinginnya malam itu, calon peserta MKIKA dari Cianjur masih mendapatkan bimbingan pemantapan dengan digelarnya simulasi pelaksanaan lomba yang disupervisi langsung pimpinan Forum Pondok Pesantren Kabupaten Cianjur dan para mentor mereka yang berlokasi di lapangan terbuka Pondok Pesantren Izzul Islam. Membina di jalan ilahiyah dengan jiwa akhlakul karimah, pesantren pusat pemberdayaan mencetak. Saat ini di Pondok Pesantren Izzul Islam kami FPP dan juga panitia kegiatan pembinaan dan pemantapan MKIKA untuk Kapilah Cianjur yang akan diberangkatkan untuk di provinsi, alhamdulillah sudah dibuka dan sudah terlaksana dan sudah dimulai. Untuk itu kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pertama kepada Sahibul Bait di sini, pengerasa pembina EPP sekaligus beliau adalah MUI juga dan sudah memfasilitasi tempat dan lain-lain di Izzul Islam. Yang kedua, kami terima kasih kepada yang terkait tentu pemerintah daerah dan juga kepada Basnas Kabupaten Cianjur yang sudah memberikan support kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini. Militan, membangun negara kesatuan Indonesia maju dengan penuh. Sebagai mitra kerja FPP Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cianjur dalam hal ini senantiasa memberikan support pada para peserta yang akan berlaga pada momen MKIKA tingkat Jawa Barat di Bandung. Saya dari Kementerian Agama mengucapkan terima kasih
pada khususnya Forum Pondok Pesantren Kabupaten Cianjur dan mobil khusus Pondok Pesantren Ijul Islam yang telah menyelenggarakan acara pembinaan dan pemantapan untuk peserta yang terkait provinsi. Dan tentunya ini sangat bermanfaat khususnya untuk Kabupaten Cianjur Kota Santri pokok. Dan insya Allah Pak Bupati juga sudah memberikan restu kepada kita dan mendoakan kepada kita supaya peserta ini bisa sukses nanti di Musabaqah Tertutup di Provinsi Jawa Barat. Di jalan ilahiyah dengan jiwa akhlakul karimah, pesantren pusat pemberdayaan mencetak generasi militan. Tiba pelaksanaan MKK tingkat Jawa Barat yang berakhir Selasa 6 Juni 2023 selama mengikuti jalannya lomba kafilah asal Cianjur tampil prima, penuh percaya diri dan mampu meyakinkan Dewan Hakim sehingga berakhir di panggung kehormatan. Ofisial dan kafilah Kabupaten Cianjur mengekspresikan kegembiraannya setelah dinyatakan sebagai juara umum dengan selisih nilai jauh melenggang dari para kompetitornya. Raihan yang membanggakan ini, Cianjur dengan jumlah akhir 59, disusul Purwakarta 29 dan Kabupaten Ciamis 19. Juara umum ke-1, jumlah nilai 59, Kabupaten Cianjur. Juara umum, berkenan Pak Kakak Nuyil, Pak Sekda Kabupaten Bandung, Pak Karokesra untuk mendampingi Pak Asda. Pak Wakil, ayo Pak. Pak Basnas, ayo bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dan para pemudik sangat bersyukur di malam ini bahwa kafilah untuk pemudah panitia jadi tolong yang dipanggil aja ya yang ini adalah perjuangan ya dari para pejuang-pejuang, para pembina, para pembimbing dan semua yang terlibat untuk kegiatan ini sehingga kami mampu membawa santri-santri dari Kabupaten Cianjur menjadi juara di MKK Provinsi Jawa Barat. Selamat dan sukses untuk ofisial MKK Kabupaten Cianjur. Perjuangan dan pengabdian yang tulus untuk mencerdaskan anak bangsa senantiasa ditunggu umat. Iman Sulaiman untuk Kabar Cianjur TV. Kan melatih hati juga pikiran, mengkaji mendalami Al-Qur'an, mencontoh Nabi Rasul pilihan, pesantren di barisan terdepan, Panji